Oke, mulai deh. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Sorry tadi ada sedikit gangguan teknis. Terima kasih Pak Coco udah apa meluangkan waktunya. Ini super sekali Presiden Open Susu masih mau meluangkan waktunya nih. Super dibaca kok super. Oke. Okay. Pak Coco sekarang stay di mana? Di Depok Pak ya masih ya? Saya masih di Republik Indonesia. Oh, so. Okay. Masih aman di bunker. Jadi, masih aman di bunker. Jadi buat yang belum tahu nih Pak Coco nih di pokoknya sebelum ini ya, sebelum tukang gambar banyak lah. Jadi Pak Coco ini adalah salah satu tukang gambar yang cukup aktif berkontribusi di banyak proyek-proyek open source baik OpenSUSE maupun GNOME dan juga LibreOffice. Nah, sekarang karena penerusnya udah banyak ini kayak ini ya Pak ya, kayak memberi kesempatan ke yang muda-muda ya. Iya gantian lah ya. Gantian saya lah kan ya. Saya nggak jago-jago gambar kok, makanya banyak yang lebih keren ya. Silakan dilanjutkan. Gitu. Iya, yang penting udah ada jalannya nih, tinggal dilanjutin gitu ya. Iya. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Inkscape versi 1.0 yang kayak lagi hype banget sih. Banyak yang ngomongin, terus banyak yang ngasih pendapat. Banyak juga yang kayak masih kayak nggak puas sih. Jadi kalau dari Pak Coco sendiri ngikutin nggak perkembangannya Inkscape Pak dari apa? Kalau nggak salah tuh yang versi 1 ini tuh pengembangannya setiap 3 tahun sih. Maksudnya dari rilis yang 9 ya. Ngikutin nggak sih perkembangan ini, developmentnya? Developernya sih enggak, karena ya kan cuman pakai yang stable ya. Cuman kayaknya dulu pernah nyoba yang beta deh, yang beta, yang satu yang beta kayaknya pernah nyoba. Ya cuman waktu itu masih ada beberapa bug, jadi ya ditinggalkan dulu lah. Saya tuh pernah nyoba tapi masih yang ini, masih yang masihnya masuk masuknya masih yang terang. Terang kan masih development version banget kan, belum belum masuk beta, belum masuk apapun, masih Enggak, benar-benar baru. dulu nyobanya langsung yang beta sih. Oh, Beta yang nyoba dulu yang 1 sama 2. Yang terang ini nggak pernah yang nyoba. masih dev. Terang itu kepepet nyoba sebenarnya, gara-gara dulu pakai ini yang Lenovo Yoga itu kan resolusinya gede tuh. Nah, kalau pakai yang 9 kecil Pak, segini doang itu nyet. Oh, Kecil ininya banget. apa? Ikon-ikonnya jadi kecil ya? Iya, dan kalau ikon kecil sebenarnya nggak Itu masalah ya, layarnya karena terlalu ikon bagus kan soalnya. apa? Itu layarnya terlalu bagus, jadi kelihatan kecil-kecil. Enggak, masalahnya juga sebenarnya nggak masalah ya kalau kecil. Toh juga space-nya jadi gede. Yang jadi masalah itu adalah ketika handling, misalkan mau scaling, itu kan ada panah tuh. Nah, itu nggak kelihatan, panahnya kecil. Nah, itu Oh, yang sebenarnya jadi iya. problem. Yang apa, denger kalau versi yang satu itu bakal ada support buat layar-layar D, senang banget sih dengernya. Layar Cuman HDDPI ya. ya, nah itu cuman kemudian setelah rilis banyak yang komentar juga nih soal itu. Oke, tadi udah ini Gamescape udah nge-share beberapa nge-share pertanyaan gitu. Kira-kira apa sih mau yang mau dititipin buat teman ngobrol kita malam hari ini? Waduh, ini ada pertanyaan yang paling ini nih Pak. Ada pertanyaan yang paling Paling ciamik. kayak generik, paling generik nih. Silakan, Dari sikat. Algazelia. Kenapa Inkscape 1.0 sering force close? Waduh. Itu mesti jelas ya. Kenapa sering force close, platformnya apa. Terus, apa lagi? Ya, paling platformnya sih. Terus ngecek di apa daftar isunya GitLab di... daftar isunya Inkscape di GitLab. Apakah ada yang serupa atau enggak. Juga mungkin spek komputer ya. Oh. Jangan-jangan RAM-nya 2 GB ya. Wassalam. Jadi mesti jelas sih kalau kenapa sering force close. Karena kita nggak tahu Sebenarnya juga. kalau Inkscape ini paling nyaman di berapa giga sih Pak RAM Pak? Atau spek lah yang nyaman lah menurut sampean? Nggak tahu ya. Mungkin itu ya apa? Kalau gambarnya rumit kan biasanya kan bukanya agak lama. Itu mungkin butuh memori yang gede. Ya komputer sekarang kan standarnya udah 8 giga ya. Itu kayaknya udah cukup. Jadi Jadi sebenarnya ya. 4 giga itu juga masih minimal ya sebenarnya ya. Kalau yang maksudnya untuk kebutuhan yang dasar apa desain yang kompleks gitu. Kayak 4 giga tuh masih kayak ya kerasa kasel
rasa berat gitu lah. Ya, apalagi sambil buka Google Chrome ya, sambil buka Android Studio Wah. pasti berat. Ya kan? Iya. Bisa buat bakar sate ntar, Apalagi. Pak. Nah. Ini ada pertanyaan juga nih. Ini tapi kebanyakan malah dari kayak pengguna ini, ada pengguna Windows nih. Apakah installer MSI dan AXE berpengaruh pada kinerja Inkscape? Kayaknya enggak ya. Itu kan cuman apa? Ya cuman apa cara dia bandelnya ya, bandel MSI sama bandel XC. Kayaknya sih dalamnya sama aja. Jadi mestinya enggak pengaruh. Cuman kalau Mestinya mau nggak nyoba pengaruh ya? mestinya ya, cuman kalau mau nyobain ya Iya. install dua-duanya bandingkan gimana hasilnya. Kira-kira gitu. Nah, ini nggak mau ngomong soal bundle nih, yang apa bundle paket ya? Berarti jadi yang mungkin belum belum apa belum paham nih istilah bundle itu, kalau misalkan software udah selesai di build, itu kan filenya banyak tuh. Kemudian di apa cara kasarnya sih dikompres jadi satu dalam satu format supaya mudah dipasang atau mudah didistribusikan. Nah, model bundle atau kalau di apa istilah Linux sih packaging sih. Ini macam-macam kan. Kalau misalkan teman-teman lihat di Inkscape webnya yang buat Windows itu ada seingat saya ada 7-Zip, kemudian ada EXE, ada MSI. Itu buat Windows ya. Buat Linux ada macam-macam lagi, Pak ya. Nah, itu kalau Iya. tadi sebenarnya yang apa buat MSI sama EXE tadi kan kemungkinan tetap bakal sama aja. Yang beda hanya metode metodenya aja ya, metode pemasangannya hasilnya pun sebenarnya sama. Tapi kalau yang Ya, di prinsip Linux nih gitu. Pak kan yang agak ini kan kompleks di Linux nih. Ada apa? Paket natif misalkan RPM, dev, ada Ya, paket paket dari flatpak. distronya yang natif. Iya, paket dari distronya. Terus kemudian ada apalagi snap, ada app image tuh. Boleh nggak Pak dipaparin tuh biar ini teman-teman juga saya mestinya milih yang mana sih? Panjang ceritanya deh. Iya nggak apa-apa. Oke. Mungkin kita bagi empat dulu ya. Yang natif, natif itu yang apa bawaan distro, bawaan distribusinya. Nah, bisa jadi ketika 1.0 ini rilis, distribusinya belum menyediakan atau masih di tes satu gimana atau masih dipaketin. Mungkin yang paling cepat tuh yang natifnya. Image ya. Jadi tinggal download terus apa hak aksesnya diubah, udah jalankan selesai. Kemudian yang kedua ada Flatpak. Ya itu mungkin bagi sebagian besar yang internetnya kurang kenceng, nah ini saat dia unduh akan menarik dependensinya sangat besar. Tapi itu sebenarnya dependensinya nanti bisa dipakai di aplikasi yang lain. Itu Flatpak juga sudah 1.0. Kemudian yang ketiga ini Snap. Ya. Kalau yang pakai Ubuntu yang kemarin baru masang 20.04 LTS tuh udah default Snap dan cukup menyiksa juga Snap itu sebenarnya. Karena nginstall Snap di distro lain itu setengah mati. Ini Snap juga termasuk apa yang sudah menyediakan Inkscape versi yang baru. Mau pakai yang mana itu terserah sih. Kayaknya kok sama aja ya. Sama-sama apa Inkscape versi terbaru. Cuman kalau saya menyarankan sih lebih baik pakai yang natif dari distribusinya masing-masing. Kalau apa Ubuntu yang dari repositorinya, OpenSUSE yang dari repositorinya seperti itu sih. Ada lagi? Cuman kayak ada ini sih, ada kayak beberapa kendala yang misalkan yang pakai Snap kemarin tuh dia pakai Snap karena dia pakai Snap dia nggak bisa masang ekstensi dan lain-lain karena kan ini apa apa ya direktorinya kan isolated Pak, terisolasi Oh iya itu. ya. Ya Jadi kalau mungkin nggak salah kendalanya tuh, di situ sih. kalau nggak salah tuh Snap tuh Gimana? dia cuma bisa akses home. Nggak salah ya, saya agak lupa. Jadi Snap tuh cuma bisa akses home. Jadi di apa? Kalau kita install Linux tuh selain selain slash home itu Snap tuh nggak bisa akses. Kalau nggak salah keterbatasannya itu. Jadi kita misalnya kita kita nancepin misalnya di eksternal, terus kita mau akses file dari situ tapi pakai Snap tuh kalau nggak salah masih nggak bisa. Tuh, Oh. kalau Flatpak saya belum pernah nyoba, tapi harusnya bisa. Dia masih bisa ngakses ke selain home. Flatpak bisa kok, seingat saya Gitu bisa. kira-kira. Karena apa kayak beberapa aplikasi saya dulu kan LibreOffice kan Flatpak tuh.
itu lancar-lancar aja buat apa buka-buka konflik dari line home Bisa ya deh. yang soalnya kan kadang-kadang bingung nih, aduh itu kenapa installernya Inkscape banyak banget ya, milih yang mana tuh. Nah biasanya yang awam kan kayak gitu, baru pakai Linux atau mungkin karena distronya, kebanyakan karena distronya belum nyediain sih. Nah, berarti kalau misalkan preferensinya portabilitas, mending app image ya. Ya kalau mau yang gampang ya. Kalau mau yang gampang ya itu app image. Itu paling paling gampang tuh. Paling praktis Cuman lah. tadi ada ini, ada apa? Dibilang di grup app image itu nggak bisa ini buka file EPS. Dan saya tes sendiri emang nggak bisa ternyata. Oh Itu ya. mungkin Ya. catatan sih. Ya itu semua ada plus minusnya, makanya lebih baik yang natif memang. Vertex bisa Pak, tapi saya udah ngetes juga. Hah? Gimana gimana? Ya Vertex Vertex bisa. 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 Oh ya. Bisa. Berarti lebih canggih. Ya makanya lah. Kenapa ya? Nggak bisa, saya bingung juga nih. Kenapa yang app image nggak bisa? Masalah Python-nya sih, keterangannya sih. Nah, yang Flatpak ini, mungkin karena library-nya dia bisa ini juga, ngambil config dari home home yang host-nya, terus jadi lebih mulus juga dia, kemungkinan ya. Ya, mungkin gitu ya. Apalagi Berarti opsi itu kalau nggak bisa pakai dari repo, pakai Flatpak aja. Ya. Yang Snap kan juga ini, bermasalah karena nggak bisa baca Python-nya yang baru dari sistem. Tuh, jadi teman-teman kalau misalkan mau milih paket, bisa pakai preferensi yang tadi. Kalau mau portable, langsung pakai, terutama yang pakai Linux ya, langsung pakai, nggak perlu masang-masang dependensi, pakai app image. Tapi kalau misalkan karena ada kebutuhan IPS, karena app image bermasalah, pakai aja yang dari Flatpak. Kalau misalkan distro-nya belum, di repository distro belum ada. Tapi kalau repo distro udah nyediain, mending pakai yang natif aja, itu lebih selamat. Nah, Lebih sip. kalau misalkan udah kepepet, semuanya nggak bisa, ya udahlah. Jalan terakhir, Snap. Cuman mesti hati-hati kalau pakai Snap. Kemudian ada pertanyaan ini nih dari Noobzils. Bagaimana masa depan Inkscape di dunia industri kreatif? Waduh, gimana Masa nih? masa depannya baik-baik saja. Sebenarnya masa depannya baik-baik saja, menurut saya ya. Karena salah satu Iya, yang ada. menurut saya Gimana? salah satu apa software vektor alternatif yang terbaik itu ya Inkscape ini. Selain yang berbayar ya, yang lainnya kayaknya belum ada. Belum ada yang bisa mumpuni seperti Inkscape. Jadi kayaknya masa depannya baik-baik saja deh. Buktinya kan masih bisa rilis 1.0 kan dengan fitur yang segambreng itu. Oh iya ya. Tuh, jadi untuk Nubles atau Sugeng Rianto nih, masa depan Inkscape ya baik-baik aja lah ya. Baik-baik aja. Apalagi buat industri kreatif. Jadi buat yang belum tahu, Inkscape itu udah dipakai lumayan lama sih di pabrik sepatu ya, pabrik sepatu Vans. Nah ini, udah bisa ekspor JPG, BPM. BPM itu apaan ya? Apa? BPM itu file apaan? Bitmap. BPM. BMP kali? Enggak. Ya mungkin BMP kali ya tipe. BMP itu, aduh, file jadul banget ya. Bitmap, BMP. Udah itu. Bisa ekspor JPG, BMP di Windows. Aduh, kalimatnya gimana sih? Udah bisa ekspor JPG, BMP di Windows udah bisa import file EPS belum? CMYK udah bisa belum? Ini dari Usday Yahya. Sebenarnya kalau apa dari CLI-nya sih kemarin saya ngecek ya, dari apa manpack-nya saya cek, ekspor JPG itu bisa loh dari Inkscape langsung. Caranya gimana? Ekspor itu? Pakai, tapi fiturnya sih masih pakai CLI ya. Kalau Oh, yang iya. mau GUI, mau GUI itu sebenarnya bisa ini, satu, ada dua cara. Yang pertama pasang ekstensi JPG export, itu bisa langsung jadi JPG. Atau pakai ini ekstensi yang kemarin saya sama Sofyan bikin, pakai importer, itu juga support JPG. Dan bisa support ekspor TPS juga buat marketplace. Buat Gohanci bisa dicek sih, ada videonya udah bagaimana cara ngekspor buku. Jadi ada banyak halaman kemudian diekspor jadi langsung PDF dengan banyak halaman. Bisa tuh. Ada pertanyaan lagi, saya cek. Yang mirip-mirip nggak? Ini ya nggak saya bacain ya. Apakah belum tersedia di Aur bagi pengguna asli Linux untuk versi ini? Kayak emang di repository belum ada ya, Pak ya? Aur. Coba kita ngintip dulu. Ya, ada coba nih. Dicekin dulu nih. Ada nih, udah ya? Ada di Inkscape 1.0-3 repositorinya ekstra. Udah ada di Aur. Oh, di Aur udah ada. Ya, kalau ngecek Nah, di tuh webnya ada buat peng... di repositorinya ya, apa di repo ekstra itu udah masuk.
Nah, coba diaktifin tuh repo ekstranya buat pengguna Asli Noob atau pengguna Manjaro, Manjaro X, buat nyobain Inkscape satu dari repository Aur. Lanjut. Ini ada pertanyaan generik nih. Downloadnya di mana atau gimana? Inkscape.org. Iya. Inkscape.org. Tinggal. Kayaknya di apa? Di landing page-nya udah di itu deh. Udah ada tombolnya di like. Nah, masih login. Ya, di jadi Inkscape.org nanti ada download now ya, udah. Tinggal klik itu. Tinggal milih buat tinggal milihnya ini paling bingung milihnya doang sih. Milih mau pakai installer apaan, mau pakai paket mana. Ya, tergantung OS-nya pakai apa gitu. Kan kita nggak tahu kan dia pakai. Disesuaikan tuh. Ah, ini ada pertanyaan yang generik nih. Kenapa Inkscape versi 1 yang bukan pertanyaan generik, pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain. Kenapa ikonnya di Inkscape versi 1 gede-gede? Ya, gede-gede itu ukuran layarnya yang dipakai berapa gitu. Itu soalnya itu sebenarnya dia apa karena dia mendukung ukuran layar yang lebih gede ya. Jadi kalau lihat catatan tulisnya itu ada better high DPI atau high resolution screen support. Jadi kalau layar layarnya ukur resolusinya ukuran yang kecil ya pasti kelihatan gede, tapi kalau resolusinya besar harusnya nggak begitu gede ya apa ya skalanya cocok lah gitu. Jadi kayak resolusinya 1368 itu mungkin ya agak gede-gede. 1366 1366 ya 1366 1080 masih itu kok masih cocok deh. 1080 HD itu masih cocok. Masih cakep, pas banget sih, cocok, pas ya. Iya. Kalau di layar yang lebih gede saya belum nyoba. Kalau di layar yang di layar gede yang saya lebih belum gede, nyoba. Harusnya aman ya. Kalau di layar lebih gede enggak ini enggak. Jika disaranin pakai ikon yang kan ikonnya tuh bisa di-set tuh ukurannya. Jangan pakai ukuran smaller atau small. Nah, itu lebih udah enak lah kalau layar gede ya. Jadi sebenarnya apakah kan kayaknya mulai banyak nih aplikasi open sourcing enggak sebenarnya enggak cuma Inkscape sih. Ada kayak misalkan Express juga apa desktop XFCE, kemudian Synfig yang mulai move ke apa GTK 3 nih. Apa emang GTK 3 itu konsekuensinya bakal gede-gede gitu atau gimana sih? Dipastikan dibandingin GTK 2 ya. Yang gede apanya? Ukuran ikonnya apa ukuran filenya apa? Ya mesti ukuran inilah UI elemennya lah, baik tombol, kemudian slider dan lain-lain. Kalau GTK 3 sama apa UI kayaknya nggak ada itu deh, nggak ada hubungannya ya. Harusnya itu harusnya nggak pengaruh ke UI-nya. Mungkin tadi ya atau yang pengaruh tema. Apa? Tema bisa jadi. Ya, itu tadi yang saya bilang apa? High DPI itu yang high resolution. High DPI. Kayaknya lebih ke situ. Tapi kalau layar 768 belum mari berkumpul. Aduh, layar 768. Iya. 768. 768 itu belum HD ya berarti ya? Atau udah HD? HD itu 1080, 50 berapa? HD itu 1366, Pak. Kalau video sih 720 itu udah HD. Video ya? Patoknya 720. 720 ya? 720 berapa? Mungkin patoknya di 720 ya? Bisa jadi sih. Kan 720, kemudian 1080, 768. 720 itu 1280 kali 720. Itu 720. Kalau 768? 1024, 768 biasanya ya? Oh... 1024. Iya, 1024 kan 768. 1024 tuh ikat mana tuh? Itu kayak rasionya yang 4 banding 3 kali ya? Nah, bukan ya, 16 banding 9. Oh, ya benar. Soalnya yang 16 banding 9 kan pakainya 1366, 768 juga. Entar tadi berapa 768 ya? Ya, 768 768. Tuh ya, 4 banding 3. 10 kali 1024 kali 768 tuh 4 banding 3. Kalau yang 9 ya 1366 kali 768 itu 16 banding 9. 16 banding 9. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman punya kendala dengan ini apa? Mungkin ikon layar yang kelihatan gede-gede, tombol. Tombol yang gede-gede karena mungkin layarnya masih apa 1366 ke bawah. Solusi yang paling masuk akal menurut saya adalah ganti tema sih. Karena Inkscape sekarang kan kebetulan udah disupport buat ganti tema tuh. Saya menduga fitur ganti tema itu sebenarnya buat ngatasin yang kayak gini tuh sebenarnya ya. Makanya kenapa ya, sampai Inkscape repot-repot ya, bikin fitur supaya bisa ganti tema tuh buat ngatasin yang layar-layar kecil, layar-layar yang masih HD ke bawah. Soalnya kalau memang
defaultnya kan ini kan Atwaita kan ya. Ya tahu sendiri Atwaita kan gede-gede emang, nggak bisa dipungkirin. Ya ya. Atwaitanya di genom apa di debutnya genom yang asli juga gede-gede emang. Tapi kalau misalkan mau ganti banyak pilihannya sebenarnya. Kalau mau ganti set supaya ukurannya lebih kecil bisa ganti tema GTK-nya. Caranya gimana? Di grup Gamescape udah banyak yang share sih. Tinggal download aja tema GTK yang slim. Kalau saya biasanya karena udah kebiasaan ya dari dulu pakai ini tema buat GTK-nya ANT Nebula Slim. Ya udah saya pakai itu. Nggak ngedut-ngedut banget lah. Tapi buat yang mungkin layar gede ya emang nyaman kayak gitu, pas gitulah. Yeah. Proporsinya pas. Jadi jangan bersedih buat yang layarnya masih HD, dicobain aja ganti-ganti temanya. Kita ini deh ke apa yang utama deh Pak. Menurut sampean Inkscape 1.0 ini udah sesuai ekspektasi belum sih sebagai apa ini senior designer? Aduh. Untuk sebuah aplikasi vektor ya, apalagi ini kan versi 1 ya, jadi setelah berapa puluh tahun ya. Saya tuh pertama kali pakai Inkscape itu masih 0.45 apa ya? 48. Sebelum 48 ada lagi, 45 apa berapa ya? Ada. Jadul banget tuh. Saya tahunnya 48 dulu soalnya. Nah ya, saya 48 kan ada yang 48 berapa itu ya. Itu sebelum itu ada 48X. Sebelum itu ada yang itu lebih tua lagi. Ya, jadi setelah 48 terus 91 92 93 baru 1 ya, itu sebuah perjalanan panjang ya. Kayaknya cukup itu sih. Cukup memenuhi ekspektasi ya. Untuk ya, sebuah versi 1 dari Inkscape yang jadi dulu tuh bercandanya gini. Inkscape-nya enggak bakal rilis versi 1, lu bercandanya gitu. Roll terus. Ternyata kan pecah telur. Jadi ya. Iya. Ya kan enggak pecah-pecah telur juga. Nolnya pindah ke belakang, telurnya itu geser. Nol. Geser. Sama itu ya. Tapi apa dengan, yang apa? Gimana? Ini kan kalau dulu kan nginstal Inkscape di Mac itu kan dia butuh apa? X Quartz atau apa ya? X, iya. Yeah. X Quartz. Jadi mesti nginstal X Quartz dulu baru bisa nginstal Inkscape di. Jadi tadi sih buat yang apa belum nangkap tadi yang terputus. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Mac tuh, saya ngerasain sih soalnya saya dulu pernah nginstalin temen di kantor pakai Mac kan, nginstalin Inkscape. Itu kayak ngompel deh rasanya deh. Enggak kayak nginstal, kayak ngompel deh. Nginstal apa, X-Quart dulu, abis kayak bikin layarnya dulu, biar bisa nampilin X-nya Inkscape, abis itu baru compiling dari source code-nya Inkscape, baru bisa jalan. Nah yang sekarang katanya lebih mudah, tinggal ya udah kayak aplikasi biasa, DMG biasa udah. Iya. Yeah. Oke, okay. Ini jam berapa nih? Wah udah jam sini nih. Ini dong Pak, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin masih galau nih, apakah saya harus update ke versi baru atau enggak? Kemudian sama teman-teman yang mungkin dia udah upgrade tapi dia galau dengan kenapa performanya kayak gini, kayak gitu. Silahkan dikasih statement aja deh. Oh iya deh. Ya paling gampang gini sih, coba dulu. Kalau nggak cocok ya downgrade, selesai. Ya. Terutama yang punya masalah dengan, wah kok Inkscape-nya ya cuma konsekuensinya downgrade ya tidak akan dapat fitur-fitur yang termutakhir. Sesimpel itu sih. Jadi mesti ini ya, mesti ya nahan diri juga ya. Upgrade perangkat atau nahan diri. Semua ada plus minusnya. Upgrade ya konsekuensinya mungkin kayak tadi ya Bang, ikonnya kecil-kecil atau Inkscape-nya berat. Tapi kalau downgrade ya nggak dapat fitur-fitur terbaru itu sih. Sebenarnya fitur ada yang 9.095 itu perbaikannya udah banyak sih. Cuman perbaikan regresi bukan perbaikan fitur. Bukan penambahan fitur. Kalau baca di log-nya sih, ya. Kalau baca di log-nya sih yang 0925 itu increase stability, jadi lebih stabil, bug fix, jadi dia betulin bugs, sama extension compatible buat Python 2 sama 3. Itu yang 925 ya. Kalau yang terbaru ini kan dia udah bisa 2 sama 3 ya? Iya, yang 92.5 itu compatible Python 2 dan 3. Katanya catatan Indonesia gitu. Jadi importernya tapi bisa dites lagi coba. Enggak, berarti mestinya kalau dia support 2 sama 3 lebih enak dong, mesti ekstensi dengan Python 2 atau 3 sama-sama bisa jalan tuh. Soalnya kalau di 3 di yang
satu ini cuman tiga doang, nggak bisa dua, nggak boleh dua udah. Sebenarnya juga ini sih. Jadi mau nggak mau. Python 2 kan udah mau tutup. Python 2 kan, udah ya, mau Python 2 kan udah mau tutup ya. Jadi ya ngapain dukung Python 2, geser ke Python 3 gitu. Jadi kayak yeah. Itu 9.2.5 tuh itu fitur ori-ori kan. Oh masih kompatibel kok selama masih ada yang pakai. Cuma nanti dia oh. Dia tuh secara nggak langsung tuh gini apa memaksa maintainer ekstensi itu untuk pindah ke Python 3 supaya support di 1.0 iya. Gitu sih. Jadi kemarin semua ini apa developer ekstensinya kan kalau kita jadi ada kayak grup ERC-nya gitulah. Oh, terus ERC. Iya masih ERC pak. Bukan ERC. Harusnya kita ngobrol di ERC ya. Sorry. Oh, Rocket Chat. Oh iya. Iya. Rocket Chat yang aneh itu ya. Ada grupnya. Ya, chat.inscape.org itu kan ya? Iya. Ya. Kan sama kayak chat sama kayak sebelah ERC kan. Iya, sama kayak sebelah. Nah. Kok aneh sih? Ya emang aneh sih. Ya yang bilangannya kan sebelah kan, bukan saya. Iya. Iya sih. Ini kayak yang bagian ini mesti di-cut deh. Nah. Ya, terserah deh. Jadi, developer ekstensi itu dapat ini, dapat email semuanya. Kalau kamu ekstensi kamu tetap jalan di versi 1, kamu mesti apa? Mesti setup lagi kodenya. Tapi emang dapat warning semua ini developer ekstensinya. Yang satu tadi udah update sih, tinggal yang satu yang importer tuh yang masih berat tuh. Banyak soalnya ininya yang diperbaikin. Saya coba cek di ini grup chat ada yang tanya-tanya nggak ya? Kalau nggak ada tanya mungkin bisa kita lanjut di grup obrolan. Oh tadi bener BMP. BMP itu file apa sih? BMP, oke. Okay. File-nya Windows bukan sih? BMP itu, kamu tahu MS Paint tuh ya? MS Paint yang di Windows itu. Apaan? MS Paint yang di Windows tuh. Itu kan kalau nggak salah dulu tuh kalau nge-save tuh defaultnya BMP. Jadi itu bitmap zaman nggak enak. Bitmap BMP. BMP ya bitmap ya. Cuman kompresinya kayaknya itu nggak sebagus JPG. Udah nggak ada kali ya? Apa masih ada ya? Ada yang pakai kok BMP? Kayaknya udah hampir nggak ada deh. Yang sekarang yang baru sih sebenarnya malah WP sih. Ya WP. Mungkin ya itu WP kayaknya lebih apa? Lebih optimal untuk web mungkin. Jadi gambar-gambar di web banget pak, HTML banget ya, perbandingannya itu perbandingannya saya misalkan punya PNG nih itu 1 MB megabyte itu kalau saya jadiin web itu bisa cuman 76 KB 100 KB bisa sampai sejauh itu. Jadi kalau di kayak stiker-stiker Telegram itu udah pakai web semua, makanya dia kan lebih cepat kan. Makanya dia kerasa banget tuh. Oh satu lagi saya lupa pertanyaan nih. Sikat. Fitur yang paling sampean sukai di Inkscape versi 1 apaan nih? Apa ya? Belum nyoba ya. Belum nyoba enggak. Kan di catatan rilisnya ada tuh. Cuman tadi pagi saya nonton YouTube sih. Apa? Itu loh. Apa sih namanya? Saya lupa. Video rilis. Nama fiturnya apa ya? Jadi yang kayak ada menu lagi. Terus nanti apa? Ada kayak ikon-ikon dulu. Apa beras atau apa tuh. Apa namanya? Lupa tuh. LPE. Live Pad Effect. Ya kayak itu ya. Iya. Itu. Kalau nggak salah itu. Itu perubahannya. Kayaknya dulu. Kayaknya itu kan apa? lebih memudahkan gitu kan. Mau pakai apa ya? Itu oh tinggal gila. Terus bisa difavorit kan. Itu fitur gila sih, Pak. Fitur-fiturnya. Itu fitur gila. Beneran gila tuh fitur tuh. Soalnya kan sekarang bisa ini, bisa bikin round satu sudut doang akhirnya. Nah, iya. Akhirnya ya. Nah, itu. Iya, bener. Live Pad Effect gitu. LP. Itu salah satu ya. Kayaknya di beberapa apa di review YouTube tuh juga yang paling banyak di review tuh ini, Live Pad Effect. Yang ada fitur yang aneh itu, bukan aneh sih. apa ya yang saya nggak kak ada fitur namanya mockup interaction. Iya, interactive mockup bukan ya? Iya, interactive mockup, sorry, interactive mockup ya, itu aneh fungsinya, aneh kenapa? Nggak nyangka aja sih, berarti mereka bahwa itu mungkin buat di Inkscape kan. Selama ini kayak misalkan saya bikin mockup saya bikin mockup mau saya tampilin di web kan paling pakai Sozi kan. Nah, itu mereka tuh kayak bikin possibility, ini ada mockup. Kalau kamu mau, misalkan mockupnya bisa diklik-klik, kamu tampilin di apa di browser, bisa diklik, itu bisa pakai esensi itu langsung. Jadi, ini source-nya, kemudian mau diarahin kemana, set. Sebenarnya mirip jadi kayak sled sih. Cuman, aku sadar jadi kayak, mereka berarti notice juga nih, kalau Inkscape tuh berpeluang sebenarnya buat bikin interaktif mockup kayak gitu. Soalnya kalau menurut bikin ya, gimana? Itu interak kalau ya
ekstensi interaktif mockup ini memang apa ditujukan untuk UI UX designer, jadi bisa membantu memvisualisasikan mockup dan bisa buat apa buat user flow gitu. Jadi kalau buat Nah. mockup aplikasi misalnya, nah klik start nanti lari kemana, klik login lari kemana. Jadi kalau apa ya kayak yang di Figma, Adobe XD dan teman-temannya itu sih ada interaktifnya gitu. Kayaknya Iya, perlu dicoba makanya. nih buat yang desainer-desainer aplikasi itu. Saya kemarin nyoba, cuman kayaknya belum berhasil deh. Atau Oh belum ya. tahu caranya yang bener ya. Iya, Nah, belum belum tahu caranya yang bener. kayaknya perlu dioprek ini. Nanti coba Iya. saya ngoprek dulu. Soalnya selama ini kan saya pakai Sozi kan, ya udah kalau bisa pakai Oh itu iya. lebih enak tuh. Bikin presentasi yang sederhana banget juga lebih enak pasti. Oke, ini nggak ada teman-teman yang nontonnya ada yang mau ditanyain nggak nih? Ini ada yang bilang, Pak. Di layar 1K, oh 1K, so, kirain kaget saya lihatnya 4K gitu. Di layar 4K ikonnya gede-gede. Enggak, ternyata 1K, saya salah lihat. Oke, saya tanya dulu deh. Ada yang tanyain? Ya banyak yang bilang tersendat putus-putus, ya maaf ya. Ada pertanyaan yang kelewat nggak ya yang... Oh ya, yang ini deh, yang apa nanya-nanya soal support CMYK. Saya saranin mending nonton video Minta Nyamin yang episode pertama tuh udah bahas-bahas soal CMJK juga. Oh ya Soalnya kayak CMYK. ngarepin CMJK di Inkscape itu agak ini sih. Kalau saya pernah baca yang di webnya emang developernya itu nggak ngorientasiin buat itu emang. Jadi ya Oh gitu. mesti ini. Jadi mesti dipahamin dulu sih apa itu konsep CMJK sebenarnya. Karena sebenarnya tanpa fitur itu pun nggak masalah sih. Selama ini ya kayak cetak-cetak pun selama ngikutin aturan warna aman-aman aja. Nah, buat detailnya nanti tonton di video Minta Nyamin pertama. Kita udah bahas-bahas lumayan banyak soal CMYK. Apalagi ya? Ini ada pertanyaan. Bingung nih, saya gimana jawabnya nih di kolom Apa? obrolan. Kenapa kok Inkscape pakai GTK buat tampilan? Nggak pakai natif saja. Emang natif apaan, Wak, ya? Nggak tahu juga. Setahu saya kalau nggak pakai GTK ya pakai Qt, udah dua itu teknologinya ya. Iya. Yang paling Jadi inilah, ya. yang paling populer kan dua itu. Iya, jadi maksudnya natif tuh saya juga nggak tahu yang mana ya. Soalnya GTK ya yang pemain gedenya cuma itu. GTK sama Qt. Itu nggak tahu maksudnya gimana. Apakah nanti Inkscape akan ter-Qt kan? Ah, gimana gimana? Apakah Apakah? nanti ke depan Inkscape bakal ter-Qt kan? Ya tergantung Kan developernya ya. lagi tren nih pada pindah ke Qt Soalnya kan sama KDE. ya kayak kayak Gcompress itu kan duluan GTK pindah ke Iya, kayak Qt. Gcompress salah satunya misalnya pindah ke Qt. Cuma kan ada ya apa berita yang apa Qt mau berbayar itu kan. Ya, itu nggak tahu Itu udah gimana lama sih, ceritanya. Pak. Enggak, dia sebenarnya dual license memang. Iya, Jadi Qt itu emang dual 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 license. license. Cuman memang ketika kita bangun aplikasi Qt itu ya yang free sama yang berbayar memang beda sih. Dulu saya pernah coba kantoran dulu bangun aplikasi Qt yang berbayar sama yang itu beda. Oh. Cuman ya setelah dipakai ya sama aja sih. Apa Inkscape Enggak. tambah Qt. Inkscape tambah cute. Oh tambah Qt. Ya miring nggak kelihatan ya. Maaf. Jadi kalau sebenarnya enaknya kalau Qt ya itu desain apa sorry, ngoding sekali, compile-nya di mana-mana bisa. Cuman ya ukurannya segaban sih, Iya. lebih kecilan GTK kan ya. GTK pakai Glade gitu, kecil banget menurut saya ukurannya. Cuman ya terbatas mungkin compiling-nya. Masalah memori gimana, Mas? Tadi kayak udah dibahas di awal ya. Bisa sih buat Inkscape yang baru ini emang di spare memori yang lumayan. Kalau mau lebih nyaman ya, ya mesti banyakin projekan terus ditabung lah buat upgrade memori. Oke, nggak ada yang tanyain lagi. Jadi buat RJ95ID tadi, yang dimaksud natif itu kayak gimana sih? Kita belum nangkep, cuman intinya sih sebenarnya emang dua itu yang paling gede, GTK sama Qt. Kalau yang tadi nanya Oke. natif itu ada di grup Gamescape, coba diceritakan sih biar tidak salah tangkap. Oh iya, ada. Tak saya colek deh. Tuh ada ya. Ada. RJ95ID. Ini jangan-jangan dia nanya, maksudnya bawaan OS-nya. Oh, ya kalau di Windows ya apa ya? Bukan GTK ya? Apaan ya, nggak tahu juga. Oh, Nggak tahu. Yang jangan-jangan satu ini. nih, yang satu soalnya belum install di OS lain jadi nggak tahu. Yang Windows pakai ini, VB. Hah? Ada di Vivi. Nggak. Ya, apaan lagi, saya nggak tahu juga. Ini Windows kali tuh apa yang... net, apa sih? Net-net. coba lihat lihat di reponya Inkscape ya coba yang Inkscape Windows pakai apa ini Pakai GTK, Pak. sama ya? Ya yang Windows Sama, GTK. oh GTK, berarti Windows tuh. berarti dibuat ke situ juga ya Iya.
Oh, mungkin karena dia kayak di Windows kan bisa nampilin tampilan dari dia sendiri tanpa pakai GTK. Di Windows tuh GTK, lihat aja di library-nya yang di Windows kan GTK banget tuh. Makanya di Windows tuh kalau misalkan teman-teman bingung kenapa di Windows tampilannya gede-gede. Itu sampai ada bisa diubah dengan tema GTK karena dia support GTK sih. Kayak tampilan bawaan dari masing-masing OS. Mungkin nih bakal ya apa yang di Windows mungkin itu GTK tapi seolah-olah tampilannya bukan GTK gitu ya. Iya, kayaknya. Soalnya nyaru, GTK ya? Juga bisa nyaru. Iya, nyaru. Soalnya kalau misalkan dipikir-pikir, kalau misalkan harus apa sesuai OS berarti kan misal OS-nya pakai apa Qt base, berarti Inkscape-nya Qt. Terus yang pakai GTK base nanti Inkscape-nya GTK. Kan bakal ribet juga di development-nya. Satu aja bingung. Iya ya. Yang paling sih, masuk akal biasanya ya soal ini sih compiling sama buildingnya sih. Yang paling masuk akal kayaknya mirip LibreOffice. Jadi ada LibreOffice kan GTK kan. Emang main core-nya emang GTK. Cuman LibreOffice tuh bikin paket namanya LibreOffice Plasma atau LibreOffice KDE. Itu supaya tampilannya bisa bisa adapted ke OS yang pakai KDE base kan, pakai Qt. Dan kayak yang paling masuk akal kayak gitu. Cuman Inkscape memang belum ada sih, nggak tahu juga apakah kemungkinan ada atau nggak Inkscape KDE gitu. Kalau mau coba apa bikin tiket di GitLab. Kalau mau usulkan. Iya. Kalau ada, sebenarnya kalau nggak ada juga nggak masalah sih. Toh tampilannya bagus juga udah. Soalnya di KDE udah cakep. Iya, KDE kan emang bisa setting apa tampilan yang emang natif Qt kayak gimana, terus yang GTK bisa di set. Iya. Jadi lebih enak sebenarnya. Oke, dan ini nggak ada ditanyakan lagi ya. Udah 1 jam berlalu, sebelum tiba-tiba di putus. Iya, hampir 1 jam nih. Sebelum pakai data saya habis. Enggak. Sebelum pakai data saya habis. Sebelum tiba-tiba diputus. Iya, diputus sama Instagram. Kan maksimal soalnya 1 jam kalau nggak salah tuh. Oh iya. Yang pertama dulu pernah soalnya kayak gitu. Oh ya siap-siap ya. Makanya pakai Google Meet. Oke. Yaudah. Terima kasih. Kita tutup ya. Ya terima kasih teman-teman yang udah stay tune di Mintanyamin edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi depan dengan narasumber yang masih kita juga belum tahu. Dan nanti kita cari siapa yang ini deh yang berkenan buat ngisi juga. Terima kasih Pak Coco. Ya, sama-sama. Sampai jumpa.